Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai, sayur, dan lain sebagainya, pemirsa. Oke, terima kasih atas dukungan Anda selama ini dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Anda. Oke, kita langsung saja review harga cabai hari ini. Selamat mengikuti. Oke, ada tomat pemirsa ya. Saat ini tomat di pasar tradisional dijual dengan harga Rp14.000. Ini yang kecil ya pemirsa ya. Ini yang kecil Rp14.000 untuk harga tomat saat ini per kilonya di pasar tradisional. Sedangkan kami informasikan yang super ya, tomat yang super dijual dengan harga Rp16.000 untuk yang super saat ini ya. Iya, ada kol ya pemirsa ya, ada sayur kol saat ini dijual dengan harga per kilonya ya di pasar tradisional di pasar Cilongo Purwokerto Jawa Tengah. Saat ini dijual dengan harga Rp15.000 ya. Iya, Rp15.000 untuk harga sayur kol saat ini ya. Iya, ada tomat pemirsa. Iya, tomat super ya Rp16.000. Ini yang super ya pemirsa ya, Rp16.000 untuk harga tomat super saat ini ya. Ada labu siam juga per kilonya adalah Rp5.000 ya untuk harga labu siam yang kecil. Ada terong, terong ungu masih dijual dengan harga ya Rp9.000 untuk harga terong ungu saat ini. Iya, ada pare ya, sayur pare pemirsa. Sayur pare dijual dengan harga Rp10.000. Ada daun bawang, daun bawang masih dijual dengan harga per kilonya Rp20.000. Dan untuk harga ya seledri ya, kami informasikan masih dijual dengan harga Rp30.000 per kilonya ya di pasar tradisional. Untuk harga wortel super berapa Pak? Rp10.000 untuk harga wortel ya, Rp10.000 di kiosnya Bapak Joko Group ya. Oke. Ada sayur buncis pemirsa, sayur buncis saat ini dijual dengan harga Rp13.500 ya. Iya, Rp13.500 untuk harga sayur buncis saat ini di pasar tradisional di Cilongo Purwokerto Jawa Tengah saat ini ya untuk harga sayur buncis. Ada sayur selobor pemirsa ya, untuk harga sayur selobor saat ini dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya untuk harga saat ini ya di pasar tradisional di Cilongo Purwokerto Jawa Tengah. Ya, cabai hijau juga pemirsa ya, keren banget. Oke, ada kentang pemirsa ya, ada kentang di sini. Kentang dijual saat ini di pasar tradisional di Cilongo Purwokerto Jawa Tengah dijual dengan harga Rp17.000 untuk harga saat ini pemirsa ya. Sedangkan yang sedang dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp14.000 sampai Rp15.000 untuk harga saat ini. Ada sayur seledri pemirsa ya, ada sayur seledri saat ini dijual dengan harga Rp30.000 per kilonya ya, masih Rp30.000 per kilonya. Ada baby corn masih dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus. Jagung manis juga dijual dengan harga Rp7.000. Ada kacang panjang Rp8.000 untuk harga per kilonya di pasar tradisional Purwokerto. Ya, ada bawang merah pemirsa ya, bawang merah saat ini sudah dua macam ya. Ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya ya. Ini super besar ya. Oke, ini dari Nganjuk punya pemirsa ya. Ada juga di sini ada cabai rawit merah ori pemirsa ya, dijual dengan harga Rp24.000 untuk harga saat ini. Sedangkan di sana terpantau dengan ada bawang putih. Bawang putih masih berapa, Bang? Rp44.000 pemirsa ya, bawang putih jenis cutting saat ini ya. Ada cabai merah di sana dijual dengan harga Rp32.000 ya untuk harga cabai merah keriting ini ya pemirsa ya. Ya, cabai hijau berapa nih Bang? Cabai hijau besar ya, Rp20.000 ya pemirsa, Rp20.000 untuk harga cabai hijau besar ya, bukan keriting. Makasih ya Bang, laris manis.
cabai rawit merah pemirsa ya. Untuk harga cabai merah rawit merah saat ini dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp28.000 ya, naik sedikit pemirsa ya, Rp28.000 untuk harga cabai rawit merah saat ini. Sedangkan untuk harga cabai rawit hijau ya, 20 ya bang? 20 ya, Rp20.000 untuk harga saat ini pemirsa. Oke, makasih Alek. Laris. Ya. Oke pemirsa, di sini ada cabai merah besar ya. Untuk harga cabai merah besar saat ini turun pemirsa ya. Turun ya. Oke. Hari ini dijual dengan harga Rp36.000 untuk harga cabai merah besar di pasar tradisional di Cilongok, Purwokerto, Jawa Tengah ya. Oke, Rp36.000 untuk harga cabai merah besar saat ini. Oke, untuk harga cabai merah besar diprediksi akan mengalami penurunan justru di pertengahan bulan ini ya. Saat ini saja sudah mulai turun ya pemirsa ya. Kami informasikan untuk harga cabai merah keriting, yang keriting itu saat ini dijual dengan harga Rp32.000 untuk harga cabai merah keriting. Untuk harga cabai merah besar ini dijual dengan harga Rp36.000. Jadi diprediksi untuk harga cabai merah besar maupun cabai merah keriting diprediksi akan mulai mengalami penurunan di bulan ini ya, terutama di pertengahan bulan ini sampai nanti awal bulan Juni ya, diperkirakan akan mulai turun dan stabil lagi ini ya. Ini kami dapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang sudah tidak asing lagi ya. Ya, ada bawang merah pemirsa ya. Bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp48.000 ya. Rp48.000 untuk harga bawang merah saat ini yang super jumbo ya di pasar tradisional di Cilongok, Purwokerto, Jawa Tengah. Oke pemirsa, demikian tadi informasi harga cabai dan sayuran saat ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa tetap dukung channel kami ya, agar tetap kami berkarya. Semangat ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komennya ya. Silahkan komen ya, siapa saja boleh komen ya. Oke, dari pasar tradisional di Cilongok, Purwokerto, Jawa Tengah, Jejak Sang Kreator melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.